buat beli terpal. Nah, seperti biasa kinclong ya. Iya. Dan itu di belakang ada bocil, guys. Itu saya heran kalau kesini di belakang itu ada bocil lewat kan gitu. Oke, okay. Saya penasaran sama bocil ini loh. Dari tadi selalu lewat nih, lihat bocilnya tuh. Dia bawa apa itu? Hey, tunggu deh. Cil, tunggu cil. Aduh, gimana nih? Kita lempar boleh gak ya, guys ya? Kita lempar batu. No, God, please no. No! No! This kena dong. Aduh. Lo guys. Kok ditinggalkan ininya? Waduh, nih, halo Cil, ini saya kembalikan Cil, lelenya Cil, nih, gak bisa guys, aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Sun Channel. Nah, kali ini kita akan main game Aku Si Peternak Lelaki ya. Sesuai yang saya omongkan sebelumnya, di konten sebelumnya atau di video sebelumnya, bahwasanya saya akan ngasih tahu tentang tutorial bagaimana supaya cepet cuan di game ini, supaya bisa cepet bayar hutang ke debt collector-nya. Oke, nah, tips yang pertama ya, jual dulu semua yang kita punya ya. Ini kita jualin dulu semuanya lele yang kita punya yang sudah ada. Nah, di sini saya sudah lumayan ya ikannya. Ada yang harga 25.000, gedenya itu ada yang 48.000 gitu. Itu lumayan lah. Nah, setelah kita jual ya, teman-teman lihat ke pojok kanan atas itu yang ada tanda seru merahnya. Nah, teman-teman klik itu. Nah, seperti ini, itu adalah question, misi. Nah, kalau teman-teman menjalankan misi ini lumayan, teman-teman bisa dapat hadiahnya seperti itu. Oke, itu teman-teman bisa apa ya, lumayan lah dari sana, bisa dapat uang lumayan. Nah, selanjutnya teman-teman jangan ragu-ragu untuk belikan lele lagi ya. Kalau bisa, kalau ada uang, beli lele sebanyak-banyaknya, dan belinya, ingat, belinya yang harga 20.000 aja. Teman-teman beli 10 atau beli berapa terserah, tergantung ada uangnya ya. Yang penting teman-teman sisakan buat beli pakan, sama kalau ada nanti buat beli terpal. Nah, seperti biasa kinclong ya. Iya. Dan itu di belakang ada bocil, guys. Itu saya heran kalau kesini di belakang itu ada bocil lewat kan gitu. Oke, kita dapat lele 8, Taffy sama Cherry 1. Taffy 1 sama Cherry 1 ya. Lumayan. Yang lele biasa itu harganya kalau besar 25.000. Terus yang Taffy, yang Cherry itu 48. Seperti itu. Ya, lumayan lah. Nanti bisa teman-teman bisa dikalikan berapa nanti hasilnya. Oke, ini kita taruh ya, kita percepat aja videonya. Nah, yang tadi sudah kita taruh, nah, dan kita ambil lagi yang sisanya. Yang video tadi di awal saya skip biar agak cepet ya. Ini juga saya percepat videonya. Nah, kita taruh, biasanya yang hitam saya taruh, yang lele biasa saya taruh di lele biasa, dan yang lele yang bagus, nah kayak ini kan merah nih warnanya, ini biasanya 48 harinya. Saya simpen di kolam yang tertentu, jadi gak disamain, gak dipisahin. Nah, selanjutnya teman-teman kalau pengen cepet cuan, jangan lupa nambah terpal ya. Karena kita tadi beli 10 bibit lele, masih ada sisa uang, kita beli terpal. Beli terpalnya yang murah aja, yang 50 ya, yang 50.000 aja kita langsung beli. Oke. Nah, oke, untuk terpalnya ya teman-teman, barangkali yang masih awal-awal masih bingung, terpalnya itu di sebelah, nah, di sini ya, di sini. Kalau nanti teman-teman bingung, kita ambil. Nah, kita ambil. Nah, habis itu kita simpen ya, guys ya. Kita simpen terpalnya di sini. Videonya saya percepat ya, guys ya. Terserah teman-teman mau nyimpennya di mana.
ini belum saya tata ya. Yang penting ada dulu. Nah, karena masih ada sisa uang, sisanya saya beli kanel lagi ke Pak Kumis ya. Yang 20. Pokoknya kalau kita beli yang 20, kalau beli banyak itu nanti pasti dapat harga yang ini ya guys ya. Harga yang ikan lele harganya mahal gitu. Itu bocil dah. 5.000 terus guys. Nah, lihat. Saya beli 3 lagi dapat lele 1, kobalt 1 sama limei 1. Jadi lele ini yang kobalt sama limei itu saya yakin ini lelenya mahal ya. Berarti kita total 13 ya tadi beli lele ya. Totalnya 13 dan kita tinggal sisa uang 16.000, kita beli aja pakan. Kita beli pakan ya kira-kira lah mungkin 20 ya. Yang untuk yang kecil 20. Nah, untuk yang besarnya kita samakan 20 ya karena tadi kita beli totalnya 13 lele seperti itu. Oke. Nah, habis ini kita kasih makan ya lele-lele kita, habis kita kasih makan lele kita. Oke, kita ke arah terpal ya. Nah, yang tadi yang 3 kita simpen dulu. Nah, kalau yang lele biasa saya taruh di lele biasa dan ini yang hijau saya taruh sini. Ini satu lagi, ini warnanya putih bagus guys. Saya pisahkan aja sini ya karena ini masih kosong. Kita lihat. Wah, guys. Bayangin. Cuma modal 20.000 dapat lele yang babynya saja itu 74.000. Bayangin. Gimana gak cuan coba kan? Ini waduh salah ini. Nah, ini yang harga 19.000 pas babynya. Kita kasih makan. Yang ini yang lele biasa ya. Ini yang lele biasa ini BB-nya cuma 13.000, tapi nanti kalau udah besar 25.000. Kalau yang tadi yang kuning ya apa yang merah itu kalau udah besar itu 48.000. Lumayan lah. Kita beli 13.000 dan yang saya heran ini nah ini. Kita dapat lele ya. Kita dapat lele yang bagus guys, yang bagus luar biasa ini. Nah oke, tadi video ini saya skip ya. Saya penasaran sama bocil ini loh. Tadi selalu lewat nih, lihat bocilnya tuh. Dia bawa apa itu? Dia bawa bawa plastik guys. Dia bawa plastik lele kayaknya deh. Hey tunggu deh. Tunggu cil. Dia nggak bisa loh dihalang-halangin, nggak bisa tetap jalan. Coba kita halangin ya. Tuh dia tetap tembus loh. Aduh gimana nih? Kita lempar boleh gak ya guys ya? Kita lempar batu. No God please no no no. This kena dong. Aduh. Lo guys, kok ditinggalkan ininya? Waduh, ini lo bisa diambil lo guys. Iya bener, ini dia bawa lele dan lelenya tuh kalau kita lempar bisa diambil. Tapi kasihan juga ya. Kita kembalikan aja guys ya. Kita kembalikan, bisa nggak ya dikembalikan? Gak bisa guys. Gimana ya? Aduh, cilnya kemana sih buat cilnya ini? Ayo ini. Halo cil ini saya kembalikan cil lelenya cil nih. Gak bisa guys. Aduh. Ini gimana ya guys? Kasihan sekali. Kita malah nyuri anu dong. Niatnya mau bercanda malah nyuri lelenya dong. Cil, halo cil. Waduh. Dia kabur, guys. Dia kabur. Kayaknya dia mau laporan sama mamanya ya. Ya sudahlah. Gimana lagi karena enggak bisa, guys. Saya mau kasihkan, enggak bisa. Mungkin ini kita simpan aja ya. Kita simpan di kolam kita. Ya siapa tahu nggak kenapa-napa. Oke, kita simpen aja. Di mana ya? Di yang hitam, yang sini nih. Ini masih kosong nih. Kita simpen. Oke, kita simpen di sini. Nah, sekarang kita cek ya hasilnya. Ini videonya sudah saya skip ya. Sekarang kita jualin. Kita jualin semuanya dan kita lihat hasilnya berapa, ya. Keuntungannya berapa? Oke, kita join ini adalah yang biasa ya. Lele yang biasa yang
yang warna hitam dan harganya maksimalnya ini 25.000 ya. Nah, itu lele yang masih kecil, itu lele yang hasil nangkap dari bocil itu ya. Ternyata bocil itu bisa ngedrop lele ya. Oke, ini yang 48.000. Nah, oke. Kita sekarang jual semuanya dan kita lihat sekarang berapa. 394.000 ya. Sekarang kita dapat uang segitu dan kita tambah dengan ikan yang warna putih ini ya. Ikan warna putih ini harganya mahal, padahal belinya cuma 20.000. Nah, tambah 156 berarti totalnya sekitar 500-an guys, 500.000 ya. Kita untung 200.000 ya. Oke, itu saja tips kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.